Provokasi kah, kontroversi kah, inovasi kah, konspirasi kah, itu aku tak mau tahu. Aku tak mau dengar. Sekarang kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Kalau kita cukup untuk memiliki kekayaan untuk dikongsi, sedikit pengorbanan yang boleh kita buat, beri kerakyatan khas kepada etnik Rohingya di Malaysia, dan dengan kerakyatan itu dia ada hak untuk akses kepada kesihatan, kepada pendidikan, kepada undang-undang. Saya yakin 70,000 orang yang datang dalam keadaan tertindas, tertekan, dihalau, sedang diburu untuk dibunuh, tak mungkin rakyat Malaysia tak sanggup untuk berkongsi negara ini sedikit untuk kita mendamaikan sahabat-sahabat kita etnik Rohingya. Saya fikir kalau Malaysia boleh buat satu model yang baik untuk membantu etnik Rohingya, saya tidak fikir Saudi, Indonesia, Thailand, negara-negara lain yang ada terdampaknya Rohingya di negara mereka itu tak boleh meniru langkah yang dibuat oleh Malaysia. Saya yakin dengan kelembutan hati dan kemurahan budi rakyat Malaysia, kita boleh pergi sampai ke tahap itu di Malaysia ini pun.